wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Dwi Santoso, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknik Elektro 2019, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Nah, di video kali ini, untuk memenuhi tugas praktikum mengukuran listrik, saya akan melakukan percobaan 8, yaitu tentang osiloskop. Nah, di sini tujuan praktikum yang pertama, mahasiswa dapat melakukan kalibrasi internet osiloskop. Jadi, nanti kita akan mengkalibrasikan osiloskop sebelum pengukuran. Yang kedua, mahasiswa dapat membandingkan hasil pengukuran tegangan osiloskop dengan tegangan multimeter. Jadi nanti di rangkaian kita akan mengukur tegangan pada osiloskop dan tegangan pada multimeter. Yang ketiga, mahasiswa dapat membandingkan hasil pengukuran frekuensi osiloskop dengan frekuensi multimeter. Jadi nanti kita akan menghitung hasil frekuensi osiloskop. Yang keempat, mahasiswa dapat menyimpulkan hasil praktikum. Oke, di sini langsung saja di dasar teori kita menggunakan yang namanya CRO atau namanya cathode ray osiloskop. Jadi kita menggunakan simulasi di Proteus. Nah, di sini saya sudah buat rangkaiannya. Nah, di sini adalah kita menggunakan tegangan sumber AC atau tegangan dari PLN. Nah, di sini dia, ini adalah multimeternya, ini adalah osiloskop. Nah, untuk pengganti osiloskop yang asli, kita menggunakan osiloskop yang ada di simulasi. Nah, langsung saja. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tegangan peak to peak atau tegangan peak atau tegangan efektif. Nah, jadi tegangan peak to peak adalah tegangan dari puncak ke puncak. Nanti kita akan hitung tegangan puncak ke puncaknya, kemudian kita akan menghitung tegangan efektif. Nah, tegangan yang dihasilkan dari multimeter itu adalah tegangan efektif. Nah, sedangkan tegangan yang diukur pada osiloskop itu adalah tegangan peak to peak atau tegangan puncak ke puncak. Tegangan, satu tegangan puncak itu adalah peak to peak dikali 1,414 atau 1 volt efektif sama dengan 0,707 tegangan maksimum atau tegangan puncak, seperti itu. Nah, langsung saja kita mengambil data pengukuran. Nah, di sini awalnya saya menggunakan tegangan 220 volt. Nah, maka terbaca di sini, terbaca di pulsimeter itu adalah 155. Oke. Kemudian kita akan menghitung volt per div. Cara menghitung volt per div-nya, nah, di sini saya menggunakan volt per div-nya itu 50 volt. Jadi saya atur 50 volt. Kemudian saya hitung di daerah vertikal. Hitung kotak dari puncak ke puncak bawah. Seperti itu. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kotak. Jadi div itu adalah kotak. Itu ada 9 kotak. Maka untuk mencari tegangan peak to peak atau tegangan dari sini, sini adalah 450 dikali 9. Jadi 450. Kemudian kita mencari tegangan puncaknya. Nah, tegangan puncaknya itu adalah dibagi 2 dari tegangan peak to peak. Nah, maka tegangan puncaknya atau tegangan maksimumnya 225. Kemudian mencari tegangan efektif. Nah, tegangan efektif ini adalah tegangannya dibaca oleh multimeter. Maka tegangan peak, tegangan puncaknya itu 0,707. Jadi 159,09. Nah, di sini ada simpangan dari pengukuran osiloskop dan avometer. Di
sini, maka penyimpangannya yaitu 4,09. Seperti itu. Kemudian di percobaan kedua saya menggunakan tegangan 380 volt. Coba dulu tegangan PLN-nya 380 volt. Kemudian kita simulasikan. Nah, di sini terbaca tegangan avometernya 268 volt. Oke. Terus kita menggunakan volt per dip yang 45 volt per dip. Kita atur di sini di channel A 45. Nah, kemudian kita hitung kotaknya dari sini ke sini, yaitu saya sudah hitung 17 kotak. Nah, jadi mencari tegangan peak to peak atau tegangan puncak ke puncak berarti 45 dikali 17, jadi 765. Kemudian di sini tegangan peak to peaknya 45 dikali 17, yaitu 765. Kemudian mencari tegangan puncak. Tegangan puncak itu berarti dari sini ke sini. Maka tegangan peak to peak dibagi 2, 765 dibagi 2, jadi 382,5. Kemudian kita lihat tegangan efektifnya itu dikali akar 2 atau dikali 0,707. Jadi 382,5 dikali 0,707. Jadi 270,4. Nah, di sini ada penyimpangan tegangan efektif yang diukur oleh osiloskop dengan multimeter analog, yaitu atau dengan avometer. Jadi dikurang aja 270,4 dikurang 268. Jadi simpangannya 2,4 volt. Kemudian di percobaan ketiga saya menggunakan tegangan 150. Nah, ini kita ubah jadi 150. Kita lihat di sini tegangannya 106 volt. Nah, sini tegangan 106 volt. Kemudian volt per div-nya kita atur. Tadi saya sudah atur. Ini 43,17. Sini kita hitung dari kotak sini ke sini, yaitu 7 kotak. Berarti tegangan peak to peaknya 43,17 dikali 7, yaitu 302,19. Kemudian kita bagi 2 untuk mencari tegangan puncak. 302,19 bagi 2 berarti 151,095. Nah, kemudian dikali akar 2 atau dikali 0,707, jadi 106,82. Nah, ini adalah tegangan efektif yang diukur oleh osiloskop. Maka ada penyimpangan atau perbedaan yang diukur oleh avometer. Nah, di sini yang diukur oleh avometer itu 106. Kemudian penyimpangannya berarti tinggal kurang 106 kurang 106,2 dikurang 106, berarti penyimpangannya 0,82. Kemudian di
pengukuran berikutnya itu pengukuran frekuensi. Nah, di sini saya menggunakan frekuensi 100 Hz. Nah, maka kita ubah dulu di rangkaiannya. Di sini saya sudah ubah tegangan yang saya pakai itu 220 volt, frekuensinya 100 Hz. Nah, di sini kita tinggal simulasikan. Kita akan menghitung di sini, kita atur periode per div. Div-nya nanti kita akan hitung. Kemudian periodenya kita hitung dari div T per div dikali div. Nah, ini dalam sekon. Nah, kemudian untuk mencari frekuensinya berarti 1 per periode. Nah, kemudian langsung saja kita simulasikan. Nah, di sini terlihat terbentuk gelombang sinus, yang mana gelombangnya ini satu periode itu artinya waktu yang dibutuhkan untuk waktu yang dibutuhkan gelombang dalam satu getaran gitu. Maka kita hitung di sini. Nah, ini adalah time per div-nya 2,5 mili atau sama dengan 0,0025. Nah, kemudian div-nya kita hitung dari sini 1 2 3 4. Oke, berarti 4 kotak. Berarti 0,0025 dikali 4 itu adalah 0,01. 0,01. Ingat frekuensi adalah 1 per periode. Maka 1 per 0,01 adalah 100. Kemudian di sini simpangan itu artinya frekuensi yang kita hitung di osiloskop sama frekuensi yang kita tentukan tadi. Nah, di sini sama-sama 100, maka tidak ada penyimpangan. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulan dari praktikum ini, yang mana dilihat dari pengukuran osiloskop, osiloskop dan voltmeter memiliki penyimpangan, ya kan? Di sini ada penyimpangan tegangan. Nah, yang mana kalau osiloskop itu kita menghitung tegangan puncak, cuman tegangan puncak saja. Nah, kalau misal kalau avometer itu dia adalah tegangan efektif, yang mana rumusnya tegangan maksimum atau tegangan puncak sama dengan tegangan efektif dikali akar 2. Seperti itu. Terus untuk mencari tegangan efektif itu adalah tegangan efektif sama dengan tegangan puncak per akar 2. Seperti itu. Nah, di sini kenapa dia tadi kan saya memasukkan tegangan PLN-nya 220, tapi kenapa di avometer itu terukur 155 volt? Karena avometer hanya mengukur tegangan efektifnya saja, bukan tegangan puncak. Sedangkan tegangan puncak itu bisa diukur menggunakan osiloskop. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.